Ah! Mantap. Proses tali bambu proyek tol Semarang Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ziaris. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gue ini. Terima kasih ya. Guys. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pantai Ngilir, progres tali bambu proyek tol Semarang Demak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ziaris. Oke guys, kami berada di Pantai Ngilir ya guys ya, yang tepatnya di kawasan industri Treboyo Semarang masuk pol guys. Kami akan melihatkan proses tali bambu proyek tol Semarang Demak, masih trial ya ini ya. Dan sebelum kami melihatkan proses tali bambu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di bawah ini. Terima kasih. Ini guys, proses tali bambu guys. Di depan kami ini guys. Tepatnya di pinggir Pantai Ngilir ya guys ya. Ini nanti proses tali bambu ini panjangnya sekitar 450 meter guys. Kalau lebarnya itu nanti 150 meter ya guys ya. Dan ini nanti lapisannya sampai 17. Ini masih dapat 5 lapisan. Nanti ini lapisannya akan tingginya itu sampai 17 lapisan. Inilah proses tali bambu buat proyek tol Semarang Demak. Ini masih trial ya, masih uji coba dulu. Cuacanya sekarang mendung guys. Tetap semangat pak tanpa sambat, semoga lelah bapak-bapak semua menjadi berkah, amin. Ini guys, di depan kami guys, lihat guys, ini masih proses tali bambu buat proyek tol Semarang menuju Demak. Ini masih uji coba trial ya. Semoga lancar semua, amin. Ini nantinya tinggi ya guys, 17 sampai 17 lapisan. Ini masih proses tali bambu yang berada di pinggir pantai. Oh ya guys, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya di bawah ini. Terima kasih. Meskipun cuacanya mendung, tapi tetap semangatnya luar biasa. Supaya proyek tol Semarang menuju Demak segera jadi dan tidak ada kemacetan yang berada di jalan Pantura Semarang menuju Demak.
Inilah proses tali bambu yang berada di pinggir pantai, ngilir namanya. Kami akan mengupdate terus proses tali bambu buat proyek tol Semarang menuju Demak, guys. Semoga dengan trial ini berjalan dengan lancar. Amin. Inilah proses tali bambu. Semangat, Pak. Tanpa sambat. Semoga lahnya menjadi berkah. Amin. Oh ya, guys. Pantai ini yang tersembunyi ya, guys ya. Pantai ini namanya Pantai Ngilir, guys. Yang tepatnya di kawasan industri Terboyo Semarang masuk Pol, guys. Inilah proses tali bambu. Kami akan mengupdate terus, guys, proses tali bambu proyek tol Semarang menuju Demak. Semangat terus, Pak. Tanpa sambat. Ini, guys, bambunya, guys. Ini bambunya, guys. Buat tali bambu proyek tol Semarang menuju Demak. Ini bambunya, guys. Depan kami ini. Masih trial ya, guys. Jadi bambunya masih segini. Besok mau datang lagi bambunya. Yang di sebelah kanan kami itu masih tali bambu, guys. Oke, guys, sekian dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share di bawah ini supaya kami semangat terus menginformasikan, mengupdate proyek jalan tol Semarang menuju Demak ya. Sekian, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.